Aksi cemerlang Badri sepanjang kempen Liga Malaysia musim ini berjaya memikat panel juri memilihnya sebagai pemain paling berharga yang juga anugerah utama majlis. Selain itu, Badri turut dianugerahkan pemain tengah terbaik. Bagi Pia, insyaAllah lah kalau dapat Pia buat yang terbaik untuk musim-musim yang akan datang. Dan saya harap kawan-kawan bagi support untuk Pia untuk musim-musim yang akan datang. Masih kekal menyarung jersi Kelantan musim depan, anak kelahiran Kota Baru ini turut menyimpan hasrat kembali beraksi dalam skuad kebangsaan selepas ini. Dalam pada itu, majlis petang tadi menyaksikan dominasi pemain Kelantan dalam perebutan anugerah. Penjaga gol Khairul Fahmi Cik Mat atau APEC berjaya mempertahankan anugerah penjaga gol terbaik sekali lagi. Anugerah ini pun juga untuk semua penjaga gol dekat Malaysia. So dengan adanya anugerah ini, berikan semangat lagi lah untuk kami semua bersaing untuk pasukan masing-masing. Selain Muhammad Badri dan Khairul Fahmi, seorang lagi pemain Kelantan, Muhammad Nur Farhan Muhammad meraih anugerah penyerang terbaik. Saya dedikasikan kemenangan ini kepada isteri saya, anak-anak, kedua ibu bapa saya dan seluruh kaum keluarga saya. Bagaimanapun, Farhan bakal beralih angin kembali beraksi untuk Terengganu untuk musim depan. Sementara itu, pemain pertahanan terbaik menjadi milik pemain Lions 12, Baihaki Kaizan. Baihaki turut mengesahkan akan bermain dalam Liga Super bersama pasukan JDT1. Rasa teruja lah dengan kemenangan ini. Satu-satunya untuk teammate saya dan coaches dan juga para-para official dekat Singapura. Bekas pengendali juara Piala Malaysia Pahang, Dolah Saleh pula dipilih selaku jurulatih terbaik. Manakala pemain harapan milik pemain muda Sarawak, Junior Estal. Kemenangan pada hari ini sebenarnya lagi membuatkan diri saya ini untuk lebih ingin bekerja lebih keras lagi lah. This season has been great for me. I mean, I couldn't have done it without the help of the coaches, the support I've had from my family, the fans, also my teammates, you know. Persatuan Negeri Terbaik dianugerahkan kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, PBSNT. Saim WFC pula dipilih sebagai klub terbaik. Majlis turut memberi penghargaan kepada bekas Setiausaha Agung FAM terdahulu, di mana Datuk Seri Paul Moni Semol, Datuk Del Akbahan, Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad dan Datuk Azrin Ahmad yang dipilih sebagai penerima anugerah khas.